Tani Lovers, di era teknologi yang semakin maju telah memudahkan manusia melakukan berbagai pekerjaan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi drone, yakni pesawat kecil yang dilengkapi kamera serta remote control sebagai pengarahnya. Bahkan, dengan berkembangnya industri pertanian yang terus menerapkan teknologi baru, telah menemukan bahwa drone menjadi alat yang sangat diperlukan bagi petani di seluruh dunia. Di antaranya, dengan memanfaatkan drone penebar benih padi model larik dengan menggunakan perangkat Android yang dipandu GPS dengan pola jarak dengan baris yang lebih terpola. Prototipe teknologi drone penebar benih padi ini cocok untuk penanaman padi di lahan pertanian yang luas dan kering. Berikut ini Mahendra MT, seorang perekayasa Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, akan menjelaskan inovasi pengembangan drone tanpa awak berteknologi canggih yang diharapkan dapat memaksimalkan hasil produksi dan produktivitas serta efisiensi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra. Saya sebagai perekayasa pertama di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Kementan. Di sebelah saya ini ada drone tebar benih langsung tipe baris, di mana drone ini mampu menebar benih dengan jarak 25 cm. Drone ini bisa bekerja dengan otomatis atau otonomus sesuai dengan pola yang kita berikan. Pada awal 2020 kan, kita sudah ada drone tebar benih spreader. Terus karena spreader itu tanam padinya tuh tidak beraturan kan, dari peneliti menyarankan untuk tebar benih itu ada jarak antar padi itu kan. Lalu kita ditantang oleh Pak Menteri kemarin untuk riset pengembangan drone dengan tipe baris supaya pola tanam padinya lebih terpola lagi. Cocoknya untuk memiliki lahan yang luas dan kekurangan orang untuk menanam padinya secara langsung. Sementara ini dikembangkan untuk khusus untuk padi. Drone ini memiliki kapasitas angkut 6 kilo sampai dengan 10 kilo padi. Memiliki kecepatan kerja 1 meter per second sampai 4 meter per second. Memiliki ketinggian operasi 1 sampai 2 meter. Kapasitas kerja 1 hektar per jam. Dan jarak antar tanamnya 25 cm. Tidak disarankan dioperasikan pada saat hujan, angin kencang. Batasan maksimal anginnya 4 meter per second. Memiliki 6 metering device. Masing-masing metering device itu memiliki kapasitas 1,5 kg. Mampu terbang selama 15 menit, 10 sampai 15 menit di udara, Mas. Dioperasikan dengan baterai dan memiliki kecerdasan dengan kita buat pola tanamnya. Pola tanam digunakan dibuat dengan menggunakan GPS dan Android. Kalau kendalanya ya misalnya ada angin kencang ya kurang baik dan padinya juga akan terpengaruh angin tadi. Lalu kalau lahannya kurang rapi, kurang bagus, ya padinya juga akan menyebar tidak terlalu beraturan. Baterai ini memiliki kapasitas 5.500 mAh dengan voltase 44,4 volt dan bisa di-charge dalam waktu 15 menit untuk fullnya. Sekali terbang dengan menggunakan 4 baterai, ketika diisi full bisa sampai 15 menit. Misalnya padi habis duluan, dia balik kita recall, atau baterai habis duluan, kita recall kembali. Nanti dia bisa resume operasinya, Pak. Dengan adanya drone ini, harapan kami ke depan petani yang memiliki lahan-lahan yang luas dan kekurangan tenaga kerja bisa terbantu oleh drone tebar padi langsung ini. Dan semoga bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi di Indonesia. Nah, Tani Lovers, kini kita simak yuk bagaimana cara menggunakan drone tebar benih model larik dengan menggunakan perangkat Android yang dipandu GPS berikut ini. Untuk drone ini, pengoperasiannya pertama-tama kita nyalakan remote, lalu kita lakukan kalibrasi drone-nya dulu, dan setelah itu kita lakukan mapping dengan menggunakan remote dan RTK. Nanti setelah remote RTK terhubung, kita lakukan penitikan dari ujung sampai ke ujung. Lalu kita tentukan pola tanamnya, seperti apa kerapatannya. Setelah itu kita save dan kita upload ke drone-nya. Nanti setelah di-upload, disetting kecepatan,
disetting lah ketinggian dan banyaknya tebarannya. Setelah itu drone bisa beroperasi secara otomatis. Setelah selesai operasi, drone akan kembali, bisa dikembalikan di tempat awalnya. Apabila padi atau baterai habis selama operasi, drone akan informasikan dan drone bisa kita kembalikan ke tempat awal. Dan kita bisa isi ulang baterai atau padinya. Lalu kita lanjutkan operasi secara otomatis lagi. Dan dia akan melanjutkan operasi di mana dia stop. Bisa dioperasikan minimal 2 orang untuk mengangkut padinya tadi, untuk upload isi ulang padinya tadi. Bisa membantu untuk mempercepat penanaman padi di lahan-lahan yang kekurangan tenaga manusianya. Dengan drone ini kan bisa diharapkan sehari itu dapat 8 hektar. Ya, di era revolusi industri 4.0 ini, inovasi teknologi pertanian modern, salah satunya drone tanam benih langsung tipe baris larikan ini menjadi salah satu kunci untuk bisa bersaing dengan negara lain. Selain dapat meningkatkan hasil produktivitas pertanian, teknologi pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menarik minat generasi muda untuk berperan aktif dalam dunia pertanian yang lebih maju, mandiri, dan modern. Demikian Teknotani kali ini. Jangan lupa terus saksikan informasi seputar teknologi pertanian terkini hanya di TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa!